Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan keseluruhan di mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif. Hal itu untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba di hadapan Sang Pencipta. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan. Bahkan tuntutan akan pentingnya pendidikan semakin besar mengingat arus perkembangan dunia yang semakin cepat. Pendidikan juga diartikan sebagai proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan seseorang secara terus-menerus kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Maka, lembaga pendidikan mengharuskan menjalankan proses kegiatan pembelajaran secara jarak jauh, yakni siswa belajar dan guru mengajar harus tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Akibatnya, pendidik dituntut mendesain pembelajaran dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal ini tentu dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik, terutama bagi pendidik. Dituntut kreatif dalam penyampaian materi melalui media pembelajaran daring. Ini perlu disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis atau mental. Maka dari itu, pemikiran yang positif, kreatif, dan inovatif dapat membantu mengatasi berbagai problematika dalam proses pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan media pembelajaran daring yang menyenangkan, sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang tetap berkualitas. Pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media daring mengharapkan siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Selanjutnya, saya akan mewawancarai peserta didik. Apakah kamu merasakan puas dalam pembelajaran daring? Menurut saya, kalau dikatakan puas itu saya bisa menerima materi dengan baik tanpa ada gangguan sinyal. Kamu merasakan kesulitan belajar tanpa mendengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu? Iya, saya merasa kesulitan jika guru saya tidak menjelaskan materi tersebut. Kesulitan apa yang kamu alami saat pembelajaran daring? Kesulitan yang saya alami saat pembelajaran daring pada saat pandemi ini ya, sinyal yang jelek, kuota terbatas kan, juga mau masuk ke Google Meet itu kadang nge-lag, suaranya putus-putus. Gimana caramu agar kamu bisa memahami materi yang telah diberikan gurumu? Saya mengikuti pembelajaran daring secara efektif dan mendengarkan penjelasan guru melalui media yang tersedia. Apakah pada saat penerimaan raport, kamu merasa puas dengan hasilnya? Iya, saya merasa puas dengan hasil akhir saya. Kesimpulannya adalah proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan saat ini belum dapat disebut sebagai kondisi belajar yang ideal, melainkan kondisi darurat yang harus dilaksanakan. Masih terdapat berbagai kendala sehingga semua pembelajaran dapat optimal. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh, baik dari sisi regulasi, peningkatan kesiapan pendidik, serta perluasan jaringan dan akses sumber belajar agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun demikian, upaya tersebut perlu terus ditingkatkan agar optimalisasi pembelajaran jarak jauh tidak hanya untuk kondisi darurat seperti saat ini, tetapi juga untuk dilaksanakan dalam situasi normal sesuai dengan kebutuhan belajar. Pemerintah terus berupaya mendorong sinergitas berbagai sektor terkait agar upaya peningkatan kualitas pendidikan, baik dalam masa darurat COVID-19 maupun penyelenggaraan pendidikan keberlanjutan di masa depan, dapat dioptimalkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.